tak bisa hanya disuarakan. Kumandang yang tak berkesudahan. Damai tak bisa hanya menjadi sebuah tulisan atau ajakan. Damai harus diwujudkan dengan berlomba menjadi model damai itu sendiri. Damai dalam kata-kata tak ada kekuatannya, tapi ketika damai diwujudkan nyata, luar biasa daya tariknya. Nah, siapa yang mau tak sekedar menyuarakan damai? Siapa yang mau tak sekedar menuliskan damai? Siapa yang mau tak sekedar berteriak mengumandangkan damai? Tetapi siapa pada saat yang bersamaan mau menjadi model sehingga terlihat, terasa, terukur, teruji kualitas damai yang dimiliki? Itu akan menjadi inspirasi yang besar dalam kehidupan ini. Lihatlah banyak orang yang piawai berbicara tentang damai, tapi rumahnya kisru sendiri. Lihatlah berapa banyak orang yang piawai bicara tentang penghargaan, tapi istrinya diabaikan dalam kesarian. Lihatlah berapa banyaknya orang berbicara damai, bahkan dengan ayat-ayat suci, tetapi menyedihkan. Pemuka agama pun tak luput dari pertikaian. Mereka tak mampu menjadi model, maka tak bisa dibayangkan yang dibawa menjadi seperti apa. Karena itu tak perlu membantah apa kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan ajarkan damai kalau tak mampu menjadi modelnya. Jangan berceramah kalau tak bisa mewujudkannya. Malu diri sangat diperlukan dalam hidup ini, supaya kita punya harga dan dihargai oleh orang di sekitar kita. Jadilah model, berlombalah, berhenti bicara, wujudkanlah. Damai itu indah. Bersama saya, Bigman Sirait.